Halo. 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 We are the Beagles. Balik lagi dengan kita. Balik lagi dengan kita. Balik lagi dengan kita. Guys, jadi kita kali ini mau membahas ORBIT. ORBIT. Yay. Ya ampun, guys. Jadi kita bicara santuy aja ya. Iya, santai aja. Sambil makan kue. Oh. Tadi dia bawain kita kue, kita tuh kayak nggak kepikiran gitu loh mau bikin konten ngobrol-ngobrol ini. Jadi kuenya sudah sisa dikit. Tadi tuh ada 2 potong, terus aku tuh makan dikit tiba-tiba. Mana ada kalau makan dikit? Gak ada makan dikit ya. Sudah. Jadi cuma punya snack segini. Jadi challenge hari ini adalah. Gak challenge, gak lagi challenge. Dimana? Tidak, aku makan dulu. Ayo. Jadi kita mau bahas ORBIT Union, gila sih. Kayak mereka tuh kemunculan pertama itu mengejutkan. Jadi banyak. Iya, Hugo muncul. Betul aja ya. Itu sudah langsung ada nama ORBIT Union gitu sih. Itu pertama kan kayak di ORBIT aja. Sekarang mereka grupnya ORBIT aja gitu. Nah, kan pertama kan kayak dari ORBIT Union. Nah, itu kita aku bukan enggak mungkin aku nggak ngikutin atau apa tapi nggak tahu sih ORBIT Union tuh memang agensinya atau apa. Pertama kali aku dengar kata ORBIT kupikir itu nama agensi. Nah, ternyata nama grupnya jadi ORBIT tapi B-nya kayak jadi beta gitu. Beta itu. Nah, terus kemarin tiba muncul Hugo tuh kayak iya, akhirnya. Hugo kirain bakalan yang 9 yang spesifik. Iya, kirain bakal dari apa The Remains of top 20 gitu yang 9 orang dari itu. Ternyata pertama tuh kan muncul Hugo kan. Wah, Hugo baru. Hugo kan ke 12 ya? Iya. Yang terakhir itu kan. Terus Sunya muncul. Udah mati. Kita berharap nih Hugo atau Tomo harus masuk nih. Tomo harus masuk. Ini boyku banget. Iya. Jadi kayak wah, Sunya, Hugo, wah Yuti harus kayak harus ada Minato, Jun dan lain-lain gitu. Ada Honda. Nah, ternyata. Iya, aku ngerti banget Honda, Tomo. Sama Ando. Minato. Tomo Ando lah. Tomo sudah, Bi. Tomo. Aku Ando lah. Iya, si Ando. Kayak gitu. Terus, pokoknya dari 9 itulah kita mikirnya tuh 9 orang. Yang dari sisa di top 20 itu yang bakal masuk ke grup itu, gitu. Ternyata, habisunya tiba-tiba, Yundong. Ya Allah, langsung lain sudah ini. Iya, gitu. Bukan kita gak senang, kita senang. Kita senang gitu, cuma gak kepikiran kalau Eren Megan tuh bakal masuk. Kan mereka keluar. Iya. Tiba-tiba masuk. Iya, terus kayaknya gak mungkin cuma Yundong seorang. Iya, terus kita mikir, wah ini bakal berapa orang. Kemarin kan kita mikir 9 kan, grupnya bersembilan. Oh kok tambah Hello Again jadi 12 nih gitu kan. Cuma aku mikir gitu. Kemarin agak sedihnya aku agak kepikiran. Iya, takut enggak ada Tomo ini. Iya, soalnya kalau Hello Again kan pasti Hichon itu udah pasti. Iya, Hichon yang gitu. Kayak gitu. Terus duh, berarti Tomo masuk enggak ya? Udah kayak takut banget. Iya, di itu pasti di Yundong tuh kita udah mikir gitu, tapi kita kan mikir langsung kayak oh, masih ada space nih. Berdiri kan kayak masih ada space-nya nih kayaknya. Oke, sudah. Habis itu keempat. Yongun. Jun dulu kan Yongun. Jun dulu kok gak salah. Jun dulu deh aku rasa, iya kok. Iya Jun dulu. Terus semua kita, langsung tiba-tiba Jun gitu kan. Iya, tapi karena pada ngiranya dia masuk agensi Korea gitu kan. Enggak tahu sih, tapi kalau aku sih aku ngiranya juga gitu sih. Tapi aku, kalau aku kan taunya di awal yang kakaknya bilang kan dia ditawarin agensi Korea sama Jepang. Tapi menurutku, aku mikirnya dia gak bakal ngambil Korea kayak karena kemarin sudah gitu kan. Maksudnya udah larut, jadi kayaknya mungkin dia bakal fokus Jepang. Jadi aku masih cuma kaget juga sih dia masuk juga. Sebenarnya nggak ada yang bilang, temanku juga bilang nggak kaget karena Jun sudah kebaca gitu, nah bakal gabung sama mereka. Nah terus muncullah Yonghun langsung kayak Jun nih masuk terus baru iya sebenarnya tuh berlima menghabis kayak habis serius ini cuma segini serius iya soalnya kayak kita mikir oh nggak ada space sampai ada yang edit. Oh, sedih banget tau apa beslonjor apa gitu tiduran di bawah gitu itu maksa banget tapi maksa banget soalnya space-nya habis terus kayak kita mikir nggak ada Hichon masa atau nggak ada Tomo gitu kayak sudah habis gitu kan
sudah kita sudah hopeless sih, nggak ada Tomo. Terus hari terakhir itu emang langsung dua kan mereka posting? Iya, langsung Hichon sama Tomo langsung di. Aku tuh sama sekali terakhirnya tuh nggak ada buka YouTube, nggak ada buka, nggak ada buka Twitter kan, lagi yang sok sibuk gitu. Ya begitu buka YouTube, langsung muncul video dari ORBITUNION. Ada lagi, aku mikirnya, hah ada lagi, siapa lagi gitu kan. Ini kan pas udah pas, buka, pas buka tuh masih muncul kayak tulisan-tulisan Hichon, hah serius kayak, loh kok serius Hichon gitu kan. Iya, kira pas udah muncul berlima gitu kan, sudah terakhiran buat di ujung kok kayak ada member lain. Siapa nih udah, oh ternyata ada video satunya. Terus, Tomo dong, ya ampun, langsung itu sumpah, alhamdulillah. Doa kita terjawab. Iya, akhirnya Ando dia tidak di laut lagi, guys. Soalnya dia iya, maksudnya kayak Sunya di IG ketahuan nih, kok dia masuk agensi kayak langsung dia unfollowin orang, terus postingannya udah hilang-hilang kayak gitu-gitu kan. Gitu. Tomo loh, tahu aja IG-nya kayak apa. Gitu-gitu aja. Terus kayak enggak ada ngasihin gitu loh kok dia bakal debut sama-sama mereka gitu kan. Foto juga ngono. Sekarang aja baru kita lihat ternyata dia follow-nya cuma 7 orang itu aja. 6 orang itu yang sama. Ikut OP aja kan. Iya, kan sekarang ya kan kemarin sekarang main. Ternyata mereka yang memang tujuh saja. Sumpah. Oh, enggak pas foto dari terakhir dari Yeonhun itu. Mereka langsung kayak yang ORBIT. Iya, itu langsung kayak ORBIT. Grup, oh ini grup ORBIT, nanti ada unionnya. Ya, kayak orang mikir kayak gitu sih, banyak yang gitu. Tapi, yang punya. Tapi sumpah sih, pas sudah sampai 5 tuh sudah kayak, ya anjir masa sih gak ada Tomo gitu kan. Iya. Sumpah itu kayak sedih banget, terus masa gak ada Hichon gitu. Ya masa Hello Again bisa nih gitu. Ya masa berdua ini mau ninggalin Hichon gitu, mikir kayak gitu. Aku sempat mikirnya, oh Hichon gak masuk, jangan-jangan emang kemarin tuh karena mungkin dia sakit atau mungkin ada something banget yang dia nggak bisa jadi di Jepang atau gimana gitu, ternyata masuk. Iya, ngecoh banget kayak ORBIT ini ya. Kayak sengaja kayak sengaja gitu, dibikinnya lima dulu ngetis kita banget gitu nah, jadi drama-dramanya gitu. Akhirnya mereka jadi, tapi aku suka loh simbolnya ORBIT. Iya, logonya bagus, konsepnya mereka bagus. Jadi konsepnya mereka tuh tata surya, baru fansnya planet-planet gitu. Nama fansnya Earth. Jadi mereka nih melambangkan planet-planet di tata surya gitu. Kalau ya kita lihat pertama ya, logonya aja bagus nih. Ternyata logonya nih gabungan dari simbol-simbol mereka. Bagus banget dah. Nih yang kamu sudah lihat kah? Iya. Lihatlah dia kan namanya Tomo di situ. Soalnya dia nggak kedenger sama sekali tuh. Iya. Aku memang betul-betul nggak ada buka Twitter, nggak ada buka apa. Ini Hugo dia sebagai Jupiter. Terus Mercurius. Sunya. Iya, boy banget ya. Pun. I love Sunya. Terus Venus. Venus siapa? Oh, Yundong. Yeonhun. Yundong. Yundong. Terus Mars, Jun. Tuh kan urutannya kan. Terus Saturn. Yeonhun. And then Neptunus. Kuda gitu ya. Tomo. Si Tomo ini kayak kuda-kuda gitu loh. Iya. Dia muka kuda tuh kayak Siwon. Oh iya. Terus siapa lagi ya? Aku lupa sih. Terus Uranus, Uranus. Hichon. Jadi Hecho. Hicho. Jadi sekarang harus membiasakan diri untuk ngomong Ando itu Tomo. Tomo. Karena nama panggungnya Tomo. Tapi itu ternyata dia kayak dari simbol-simbolnya ini kok digabung jadi tulisan ORBIT, keren banget gak sih? Sumpah. Terus kepikiran nama fansnya tuh Earth. Jadi lengkap. Susunan planet tuh lengkap semua dengan kita ini tata surya. Iya. Kira-kira permanen? Semoga. Tolong jangan diadu dong. Jangan membuat kita meragu. Cuman kemarin aku baca kayak pengumuman dari ORBIT Union tuh kan. Yang itu, yang apa yang si Yeonhun sama Hichon karena udah 25 tahun jadi enggak boleh tinggal lama-lama di luar Korea. Jadi mereka tuh bakal tetap tinggal di Korea. Entar kalau ke Jepang kalau ada kegiatan gitu nah baru ke Jepang kayak itu. Karena mereka menunggu panggilan ini wamil. Kan, iya. Terus ORBITnya memang benar-benar dream team banget sih. Iya, dream team banget. Ya emang kuat mereka. Iya, kuat. Kayak tim yang diprediksi bakal masuk ke top 11 juga gitu nah. Apalagi ada Hello Again. Iya. Hello Again. Hello. Foto-fotonya juga lucu. Foto mereka ini enggak sesuai dengan baju mereka. Iya. Iya, makanya pas aku loh, kok malah foto unyu-unyu. Iya, di Twitter juga kan. Iya kan. Di Tomonya so imut gini.
kalau ini Yugo atau Yonghun, Yonghun Hyundong atau si Sunya kayak biasanya, tapi kok si Tomo begini, aduh. Cakep sih. Cakep lah. Orang cakep lah, terima. Maafin kalau gitu. Termaafkan, ya Allah, gitu privilege orang ganteng. Anak kayak orang ganteng. Orang cakep, orang ganteng. Lihat siapa yang nge-like. Kue. Oh, iya. Oke. Like. Kiki. Apa Kiki? Oh, HP Mike. Akhirnya. Tapi mereka belum ngasih tahu bakal debutnya tanggal berapa tuh, belum kan ya? Belum. Yang penting kita ada terapi. Yang penting kita sudah tahu lah kabar dari mereka. Mm. Yang penting ada kejelasan, kejelasan mereka. Mereka tuh akan debut sebagai satu grup. Menunggu banget. Mm-mm, sama. Tinggal ini. Aku mikir deh, Sunya. Ntar kalau misalnya mereka ada kayak variety, bukan variety, mungkin kayak variety show atau TV-TV mereka sendiri gitu yang lucu banget tuh. Pasti. Orang. Iya, kocak-kocak banget terus. Nah. Jangan-jangan Sunya main cacing. Aku bakal donor cacing deh. Iya, harus ke warm zone. Loh, kok kita jadi kok promosi padahal enggak di anu. Sedih. Enggak apa-apa, yang penting kan kita main cacing. Tapi lu bayangin enggak sih Sunya main cacing, lu pasti ribut banget deh. Ribut banget. Sunya main cacing battle-nya sama Junki. Aduh. Ya, aduh itu super ribut sih. Kayak anak kecil 5 tahun lagi main. Seru banget pasti. Oh, mereka bakal satu panggung gak ya? Jumuan ORBIT. Pengen banget. Aku mau momen mereka. Iya, semoga ada. Semoga juga yang lain Tomo Show. Apa namanya? Nyusul juga. Iya, yang lain. Aku tuh pengen loh Honda, deket ya, Minato. Kan Minato juga. Iya, sayang banget loh Minato tuh pada bagus loh dia. Iya, Fumiya. Segala semuanya Fumiha. Tuh. Iko kayak apa ya? Iya, Iko. Kok gak ada kabarnya juga? Iya, dia cuman aku sering ngeliat dia upload video ngedance-nya, tapi gak tahu dia ada kabar untuk anu atau enggak gitu. Nah, tadi aku juga lihat ada fotonya Fumiya sama Honda, foto bareng. Kira-kira Halogen tuh emang udah tahu bakal ada rencana ini gak ya? Mungkin mereka keluar gitu. Nah, jadi mungkin ya mereka udah ada rencana ditawar, entah ditawarkan atau bagaimana. Mungkin, tapi kenapa harus si Chun duluan yang keluar? Kenapa gak langsung barengan aja mereka? Lu harus tanya Hichon aja deh. Iya. Chan. Aku tuh paling males debut ya. Sayang. Nanti kita tuh kayak pusing sendiri gitu loh. Aku juga, yang penting mereka debut aja sudah. Aku mah seneng aja. Kayak habis minum. Wah, Yonghun bebek. Aku suka banget sama Yonghun. Eh, siapa yang bakal jadi leader ya? Soalnya di sini banyak potensial leader. Yonghun deh aku rasa. Dia emang leadernya anu kan kemarin tuh. Halo? Iya. Iya, kok enggak. Iya, dia leadernya. Iya kan? Heeh. Hichun juga bisa leader. Tapi kok paling tua sih Yonghun nih, kok aku lihat profilnya? Iya, Kang. Kayaknya Yonghun deh. Kalau gitu Yugo aja. Loh, oh, bisa. Iya, paling tertua Yonghun. Termuda Yugo. Udah lihat lah yang kimi-kimi, yang imut-imut, imut-imut. Ya. Tapi loh, mereka bisa loh bikin konsepnya gitu. Aku suka loh. Bagus ya, terencana banget. Iya, terencana kayak tulisan ORBIT ternyata dari simbol-simbolnya disatuin jadi tulisan ORBIT. Mereka tata surya. Terus mereka jadi planet-planet, terus nama fansnya Earth. Selai bumi. Iya, selai bumi. Kayaknya udah agak lama mungkin juga ya kali. Iya. Jadi mungkin dan Jam sama Earth. Jamet. Jadi kita sekarang jadi Jamert. Keren loh mereka bisa kepikiran gitu. Ayo keluarkanlah lagi konten-konten kalian. Iya. Masa kita ke Jawa tuh kayak dihujani konten gitu kan. Yang mendek ya ada. Kita tuh minta-minta konten gitu, dikasih konten banyak capek sendiri tau gak? Iya, kayak konten lagi. Sudah ada lagi. Ini ORBIT harus nyusul, banyakin konten juga ORBIT, please. Pasti kita tuh mewaskan tuh enak banget. Iya, kayak enak gak sih? Maksudnya kayak yang kemarin-kemarin tuh kayak gak segampang ini gitu. Berarti kita harus rajin menabung juga. Oh iya, siapa tahu. Benar. Apa namanya? Siapa tahu Tomo ke Indo. Tahu Jawan yang apa? Debut Maret. Ih lama. Ih, kita dapat apa gitu. Selama itu kita mesti ngapain? Iya, kira enggak ada. Ternyata banjir.
banyak keluar. Setiap jam, setiap menit, setiap detik ada. Pusing. Orbit, orbit juga nih harus banyak. Harus ayo ada orbit pada keluarkan pesonamu. Ditunjuk, ditunjuk. Ditunggu. Pesonamu. Tomo lah, Tomo kun, Tomo chan, Tomo chan, Tomo chan, Tomo chan. Ada Hello Kitty yang suka, suka banget. Akhirnya Jun setelah gagal di PDX, iya, gagal bener, di nggak sia-sia Jun PDJP, akhirnya dia akan debut, seneng banget Jun, akhirnya Jun Jun Jun. Aku nggak sabar dengar arahnya Jun. Iya. Oh, dari itu. Yang arahnya anu banget, pas banget tuh main Jun. Jadi kalau suaranya aku sukanya Minato. Iya, bener sih. Kalau Jun tuh enak, enak apa sih? Rhythm flow-nya. Iya flow-nya, flow-nya enak. Minato suaranya. Suaranya. Kayak apa dikunci kita? Kise mo seide mo te sawage ste ji wa asai dai mo. Itu lain. Lain lain itu. Oh ya itu dia ke anu ya? Okanoka itu. Okano, heeh. Ke Ji Ekan Simba. Aku suka banget bagian itu. Iya. Eh kok jadi anu? Jadi bahan. Jadi ya, iya jadi bahan. Bahan jadi apa sih? Iya. Mau kangen-kangen. Move on, oh move on. Gak bisa move on. PDJ Japan tuh kayak berkesan banget. Berkesan banget. Menikmati banget sudah. Oke lah, itu dulu yang. Ya kita bingung soalnya kita nggak ngikutin teori. Iya. Yang penting kita senang mereka debut. Kita nggak bisa buat teori, mohon maaf. Iya. Yang ada yang bilang nggak buat teori, tolong kita kasih kreatif itu say. Tapi itu baca. Oh, maaf nih mengecewakan banget nih kayaknya. Kita tidak sekreatif itu. Nah, kita nih bucin aja taunya. Hal-hal kreatif tuh kita enggak tahu. Kita cuma tahu cara ngebucin. Biar video kita kali nih. We are the Beatles. Bye bye. Orbit. 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 We are Earth. We are Earth. 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 Damn Earth. Dun 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 dun. Bye bye. Bye bye. Hello. 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 We are the Beatles. Lagi.